Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di depan kita semua sekarang sudah ada satu buah motherboard dari Aorus. Ini adalah Aorus Z690 Aorus Extreme PCIe 5 DDR5 ya. Akhirnya gua megang juga Mobo DDR5, ini dipinjemin sama Gigabyte dan kalian bisa lihat sendiri tampilan boxnya ya, udah rada lecet-lecet. Yang seharusnya ini motherboard udah jalan-jalan ke beberapa techtuber ya. Di sini gue pengen unboxing aja ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Tadinya kamera gue atau HP gue pengen gue taruh di sini kayak biasa. Cuman karena box motherboardnya terlalu besar jadi gak kejangkau. Gue pakai tripod aja ya. Oke. Tampilannya seperti itu dan di belakangnya seperti ini. Kalau dilihat sih ada RAM cover di sini, terus juga ada WiFi tentunya ya, WiFi 6E katanya 6 GHz dengan dua antena ada di sini ya, support Thunderbolt juga, support DDR5 ya, dan ini LGA 1700. BTW ini dual motherboardnya benar-benar berat banget guys, asli. Bukanya gimana nih? Oke. Ini ya, oke, ada tulisan team up, fight on ya, dan udah mau sobek ini. Bentar-bentar gue ngebukanya ke arah sono aja deh. Ini kayaknya gue tambahin lakban bening biar aman kali ya, apa nggak usah ya. Oke, nah ini dia. Oh, udah lecet-lecet gitu teman-teman. Ini motherboardnya, di bawahnya kayaknya ada sesuatu, jadi ini gue angkat dulu deh. Ini kalau misalkan motherboardnya baru, nanti tampilannya harusnya isiannya masih pada segel semua ya, masih ada plastik-plastik gitunya ya. Oke, di sini ada tulisan RGB Fusion 2.0, isinya ada sebuah flash drive yang isinya gue nggak tahu apa, harusnya ini manual atau driver-driver ya. Oke, di bawahnya lagi kosong ya, jadi beberapa isiannya sudah tidak lengkap ya. Oke, ada dua bungkus kabel SATA dan braided guys. Gokil, dikasih 4 kabel SATA braided. Bawahnya lagi, ini ada plastik dan kabel-kabel apa ini antah berantah. Ada velcro juga teman-teman ya. Oke, ada perbaut-bautan juga. Intinya kalau kalian beli Mobo ini barang baru, isinya pasti masih pada segel semua ya. Ini kan gue dipinjemin ya, jadi mungkin udah pernah dibuka sama tektuber-tektuber sebelumnya gitu ya. Oke, ini ada essential USB duct. Oke, apa ini? Ini converter dari Type-C ke audio jack. Oke, ya gue nggak akan pakai juga tentunya ya, karena cuma buat review gue nggak pakai ini. Terus di sini ada gambar kabel-kabel dan isinya plastik doang. Nggak ada apa-apa. Oke, dan nah ini dia ya. Ada emblem Aorus, ada ini cover RAM ya. Jadi nanti ada RGB-RGB-nya di sini kalau misalkan pakai RAM DDR5-nya tentunya ya, dan ada dua buah antena ya untuk Wi-Fi 6E-nya atau Wi-Fi 6E. Oke, ini kita bungkus lagi. Kita amankan dulu kemana? Ke bawah deh. Sekarang kita balik lagi ke motherboardnya. Dan ini gede banget teman-teman ya. Oke. Ini lebih gede dari ATX deh. Dia ATX. Tapi kayak lebih lebar. Apakah ini motherboard EATX ya? Gue baru megang juga nih motherboard yang gede kayak gini. Biasanya kalau ATX tuh kayak di lubang ke terakhirnya yang di deretan samping ya udah itu udah selesai gitu, nggak ada apa namanya, nggak ada kesonongan-sonongannya lagi. Oke, di sini bisa dilihat slot RAM-nya DDR5 ya, nanti juga ada RAM DDR5, apa mungkin udah tayang sebelumnya ya, jadi ada RAM juga yang dikirimin ke gue, kita pasang di sini nanti. Ini heatsinknya cukup tebal, bahkan bisa gue bilang tebal ya. Colokannya pakai 2x8 pin. Ini untuk NVMe di sini, ini juga NVMe untuk graphic card di sini. Dan di sini cantelan graphic card-nya udah kagak ada.
Gak apa-apa guys, kita ngerasain performanya aja ya. BTW gue udah sedikit baca permanualannya via download di websitenya teman-teman ya. Jadi motherboard ini tuh mengusung rakitan yang rapi gitu loh. Jadi gak kayak rakitan biasa, kayak 24 pin kan ada kabel yang kesini. Terus kayak ini kabel-kabel front panel, USB 2 itu keluar. Nah kalau ini gak, dia clean gitu teman-teman ya. Oke, jadi paling yang keluar ke sini hanya kabel graphic card aja. Oke. Nah, sisanya tuh di samping. Kayak ini 24 pin, SATA dan kawan-kawannya ya. Untuk front panelnya dia nggak di bawah sini, tapi ada di sebelah sini. Dan kalau gua baca sih harus pakai konverter, teman-teman ya. Tapi tadi gua buka dusnya kagak ada konverternya. Dan di sini untungnya ada tombol power. Jadi kayaknya kita bisa nyalain PC via tombol yang di motherboard ya. Tapi nanti kita lihat aja, gue juga belum tahu juga tuh. Oke. Untuk portnya di sini ada ignition, ada Qflash Plus, ada Wi-Fi, ada per USB-an duniawi, ada kabelan, ada Type C, ada USB juga ya, ada audio, ada SPDIF. Oke. Kita lihat lagi ini LGA 1700 ya. Oke. Jadi pakai prosesor Gen 12. Sayangnya gue cuma punya i3 Gen 12. Jadi mau nggak mau saya hanya akan cek pakai prosesor itu teman-teman ya. Oke. Oke, segitu aja untuk unboxingnya. Penasaran juga ntar kita rakitnya bakal bagaimana nih ya. Karena ini jujur ini berat banget guys, asli deh. Oke, segitu aja teman-teman ya. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Video rakitannya ditunggu aja. Sekian dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you.